Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para ikhwah sekalian, para guru-guru Al-Quran, guru-guru dirasa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak, ya alhamdulillah. Dan salah satu kenikmatan yang mungkin tidak dirasakan oleh semua orang adalah menjadi pengajar-pengajar Al-Qur'an. Itu adalah salah satu kenikmatan besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, terkhusus pada guru-guru Al-Qur'an yang ada di hadapan saya. Jadi saya lihat kembali tadi apa materi yang diamanahkan, kiat-kiat menjadi guru Al-Qur'an yang istiqomah. Ya, kiat-kiat menjadi guru Al-Qur'an yang istiqomah. Para ikhwah sekalian, para guru-guru Al-Qur'an, ya mudarrisu Al-Qur'an, hafizakumullah jami'an, atau muallimu Al-Qur'an, ya para pengajar dan guru Al-Qur'an, ya baik itu dari awal di Rosah, kita punya metode di Rosah, dan sampai dengan kelas tahsin dan sebagainya. Sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, bahwa di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dia untuk menjadi pelopor-pelopor kebaikan, atau untuk menjadi sebab-sebab orang lain mendapatkan kebaikan. Itu nikmat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau pernah mengatakan, beliau katakan, inna minan nasi nasan mafatihul lil khair maghalikun lis syarr. Sesungguhnya di antara manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang menjadi kunci pintu kebaikan terbuka dan pintu keburukan tertutup. Ya, jadi ada orang yang menjadi sebab kebaikan, pintu dia semacam kunci, dia menjadi kunci pintu kebaikan terbuka dan pintu-pintu keburukan tertutup. Wa inna minan nasi nasan mafatihul lisyarri maghalikun lil khair. Dan kebalikannya, ada juga orang, kata Nabi, yang dia menjadi sebab pintu keburukan terbuka dan pintu kebaikan justru tertutup. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada orang yang menjadi sebab pintu kebaikan terbuka, pintu keburukan tertutup. Kebalikannya, ada orang yang menjadi sebab pintu keburukan yang terbuka dan pintu kebaikan tertutup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba liman ja'ala Allahu ya mafatihal khairi baina yadayhi. Maka beruntunglah bagi siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dia sebagai sebab pintu kebaikan terbuka. Kunci-kunci pintu kebaikan ada padanya, sehingga dia bisa menjadi sebab pintu kebaikan untuk orang lain terbuka. Kata Nabi, tuba, beruntung orang yang seperti itu. Dan sebagian para ulama menjelaskan makna tuba, ya, ada dua. Selain yang pertama adalah keberuntungan, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam kondisi aneh, asing, ya, bagi masyarakat pada saat itu, dan akan kembali menjadi asing lagi zaman keterasingan yang kedua. Kata Nabi, berutuba lima li fatuba lil ghuraba, tuba untuk orang-orang yang dianggap asing tersebut. Tuba, kata para ulama kita, maknanya ada dua. Yang pertama bisa bermakna beruntung, beruntung orang-orang yang
menjadi sebab pintu kebaikan terbuka. Atau makna yang kedua dari tuba adalah satu pohon yang rindang, ya, pohon hijau besar rindang yang Allah siapkan di dalam surga. Kalau sudah ada pohon, kalau sudah ada pohon di dalam surga, ya, maka kita berharap kita tinggal menunggu waktu untuk menikmati keindahan pohon tersebut yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Ya. Para guru-guru sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini memberikan kita motivasi tersendiri bahwa sangat beruntung dan merupakan nikmat besar ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita dari sekian banyak orang. Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi pengajar-pengajar Al-Qur'an. Karena pengajar-pengajar Al-Qur'an mereka menjadi sebab pintu-pintu kebaikan terbuka. Ya. Semua kebaikan, para pengajar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan apapun itu, dia datangnya dan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang dekat dengan Al-Qur'an. Dan bagaimana bisa seseorang dekat dengan Al-Qur'an kalau dia tidak bisa membacanya? Bagaimana seseorang bisa dekat dengan Al-Qur'an kalau dia tidak bisa membacanya? Maka ketika antum menjadi pengajar, menjadi sebab orang bisa membaca Al-Qur'an, maka pintu-pintu kebaikan kepada orang itu terbuka. Ya, bisa dipahami? Maka pintu-pintu kebaikan orang itu terbuka, karena semua kebaikan ini terbuka dengan kalamullah, dengan Al-Qur'anul Karim. Semakin kita, ya, semakin kita punya ihtimam, perhatian yang lebih kepada Al-Qur'an, semakin pintu-pintu kebaikan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjadi pengajar-pengajar Al-Qur'an, para ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita menjadi kunci pintu kebaikan itu terbuka. Dan itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kabar gembira kepada mereka, ya, inna minan nasi nasan mafatihun lil khair maghalikun lisyarr. Ada manusia, kata Nabi, ada orang yang dia itu Allah pilih menjadi kunci sebab pintu kebaikan terbuka dan pintu keburukan tertutup. Ini luar biasa buat kita semua para pengajar Al-Qur'an. Ya, selalu kapan kita mulai merasa capek mengajarkan Al-Qur'an misalnya, ya. Ingat hadis ini bahwa kita menjadi sebab orang mengetahui Al-Qur'an. Kita menjadi sebab orang bisa baca Al-Qur'an. Kita menjadi sebab orang mendapatkan hidayah dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah hidayah. Hudan lil muttaqin. Hidayah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi sebab orang mendapatkan syifa, pengobatan dengan Al-Qur'an. Ya. Makanya para ulama mengatakan jangan sampai ada orang lain mengajarkan anak-anak kalian membaca surat Al-Fatihah. Contoh, ya, sebagai orang tua, kata para ulama kita, ajarkan anak-anak kita membaca surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah dibaca selalu dalam sholat. Kalau kita yang ajarkan sebagai orang tua, bayangkan bagaimana pahala kita. Atau kita ajarkan orang lain, bagaimana pahala kita. Setiap kali dia sholat, dia baca Al-Fatihah. Jadi benar bacaan Al-Fatihahnya karena sebab kita, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana lagi dengan surat-surat yang lain? Bagaimana kalau dia masya Allah di bulan suci Ramadan dia membaca Al-Qur'an dengan sangat lancar, dengan tartil, dan dia bisa baca Al-Qur'an karena taufik dari Allah, kemudian karena kita ajarkan dia untuk membaca Al-Qur'an. Bayangkan bagaimana pahala kita. Ditambah lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Uthman, Nabi mengatakan kepada kita para pengajar dan orang-orang yang mau belajar Al-Qur'an, ya, yang mengajar dan yang diajar tentang Al-Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi, ya, atau khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu.
Sebaik-baik kalian, kata Nabi SAW, adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Subhanallah. Berarti Nabi persaksikan, orang yang mengajarkan Al-Quran dan yang mau belajar Al-Quran adalah orang-orang baik. Bahkan Nabi katakan khairukum, sebaik-baik kalian. Banyak lafaz-lafaz hadis Nabi SAW yang memberikan motivasi kepada kita untuk menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajar Al-Qur'an dan yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua hadis pertama tentang sebaik-baik manusia, kalau kita perhatikan ikhwah sekalian, ya para pengajar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan pertama khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Ya. Hadis pertama kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis kedua, Nabi mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Adakah manfaat yang lebih daripada manfaat ketika kita mengajarkan orang untuk bisa baca kalamullah? Ya. Manfaat dunia saja kita sangat bersyukur kalau ada orang yang bisa memberikan kita manfaat dunia. Ketika ada orang sakit, lalu kemudian masya Allah dia sudah, ya katakanlah dia sudah sangat parah sakitnya, akhirnya dia langsung segera pergi berobat ke dokter. Qadarullah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan orang itu sembuh di tangan dokter. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah dokter itu berhasil menyembuhkan orang itu dan sehat kembali. Kira-kira bagaimana orang itu? Dia akan sangat bersyukur, berterima kasih kepada dokter tersebut. Ya, ada salah satu YouTuber terkenal. Ya, antum pernah dengar beritanya, dia sakit dan hampir meninggal. Kemudian ada dokter yang dengan izin Allah berhasil menyembuhkannya. Dia kasih uang berapa? 500 juta kalau saya tidak salah, kepada dokter itu. Sebagai tanda terima kasih dan syukurnya, dia telah berhasil menyelamatkan saya atas izin dari Allah SWT. Ya, tidak usah sebutnya, bahwa tidak usah sebutkan nama YouTubernya, bukan saya. Ya. Jadi kepada orang yang berjasa kepada kita dalam urusan dunia saja kita sangat berterima kasih. Bagaimana dengan orang yang berjasa terhadap agama kita? Bagaimana dengan orang yang berjasa terhadap agamanya? Agama orang itu, diajarkan dia membaca Al-Quran, yang dengan bacaan Al-Quran yang baik dia semakin bisa beribadah kepada Allah dengan baik, ya. Solatnya semakin bagus, bacaan Al-Qurannya semakin bagus, zikir juga ada pengaruhnya. Ketika dia mampu mengucapkan setiap huruf-huruf itu dengan sangat baik, zikirnya juga menjadi bagus. Bayangkan bagaimana pahala kita para pengajar Al-Quran. Cukuplah dua hadis tadi, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lain, dan para pengajar Al-Quran sangat bermanfaat untuk manusia yang lain. Sangat besar memberikan manfaat kepada manusia yang lain ketika kita ikhlas mengajarkan mereka membaca huruf-huruf yang ada dalam Al-Quranul Karim. Apalagi dengan hadis Uthman tadi, khairukum, lebih jelas lagi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya lagi. Semestinya hadis-hadis seperti ini itu menjadi motivasi kepada kita dan menguatkan kita untuk istiqomah, untuk menjadi pengajar Al-Qur'an. Karena kita tahu dengan itu insya Allah kita bisa menjadi manusia terbaik di sisi Allah, karena mengajarkan, memberikan manfaat kepada orang dengan mengajarkan Al-Quran kepadanya. Kita bisa menjadi bagian dari manusia terbaik karena kita mengajarkan Al-Quran sebagaimana hadis Uthman.
Belum lagi kita menjadi penyebab pintu-pintu kebaikan seseorang ya terbuka untuknya, dia melakukan kebaikan. Kalau Nabi SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Quran maka satu huruf yang dia baca akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim sudah 30 pahala. Alam taro, baru membaca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, baru alam ya, dari kata, dari huruf, tiga huruf itu saja ala mim, kita sudah dapat 30 pahala membaca Al-Quran. Nah, bagaimana dengan yang mengajarkannya? Ya, bagaimana dengan kita para pengajar? Dia tidak dapat pahala 10 ya, kecuali alhamdulillah atas izin Allah saya yang ajarkan dia. Dia dapat pahala 10 dari satu huruf, pahala itu pula kembali kepada kita. Bukankah Nabi SAW mengatakan, ad-dalu ala khair kafa'ilihi, orang yang menunjukkan kepada kebaikan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Ya, orang yang menunjukkan orang lain pada satu kebaikan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan amal kebaikan tersebut. Kita ajarkan orang supaya bisa baca Al-Quran, kita dapat pahala setiap kali dia membaca Al-Quran. Ya, subhanallah, kita tidak tahu tiba-tiba ternyata kita mengajarkan orang yang memang nanti menjadi cikal bakal orang yang sangat rajin baca Al-Quran. Setiap hari dia tidak pernah terputus dari bacaan Al-Quran, kita tidak tahu. Kita lagi santai-santai, lagi main bola di lapangan misalnya, ya, lagi mempertaruhkan juara satu atau dua, ya, jatuh bangun kita di lapangan, kita tidak tahu orang yang pernah kita ajar sedang membaca Al-Quran. Coba antum bayangkan para pengajar sekalian, kita lagi main bola, ya, lagi healing, ya, atau kita lagi rekreasi dan sebagainya, atau kita lagi duduk dengan keluarga kita, ternyata Allah Subhanahu wa taala tetap mencatatkan pahala kepada kita karena ada seseorang yang pernah kita ajarkan Al-Quran, dia sedang membaca Al-Quran di rumahnya, kita tidak tahu. Subhanallah, ad-dalu ala khairi kafa'ilihi, orang yang mengajarkan kebaikan akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pengajar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua hadis-hadis ini menjadi motivasi tersendiri kepada kita untuk istiqomah menjadi pengajar Al-Qur'an. Mungkin kita tidak dapat apa-apa dari urusan dunia. Ya, mungkin kita tidak dapat seperti para pengajar les musik, ya misalnya. Mereka berapa mereka dapatkan? Ya, mungkin mereka bikin les tapi ada tarif pembayaran dan sebagainya dan sebagainya. Ya, kita tidak dapatkan itu. Karena kita sedang bermuamalah bukan dengan manusia. Kita sedang bermuamalah dengan Tuhannya manusia. Ya, kita sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan nanti kita akan memanen pahala kita nanti di akhirat. Makanya selain hadis-hadis tadi yang kami sebutkan menjadi motivasi untuk kita istiqamah menjadi pengajar Al-Qur'an, juga kami ingatkan bahwa semua hadis-hadis itu tidak terlalu bermanfaat untuk kita kalau kita tidak mengikhlaskan niat kita pada saat kita mengajarkan Al-Qur'an. Kalau kita tidak ikhlaskan niat kita pada saat kita mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang yang belajar Al-Quran pada kita, niat kita tidak benar, niat kita tidak ikhlas, maka kita tidak masuk dalam hadis Nabi, khairun nasi yanfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Kita tidak masuk kepada hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Kita juga tidak masuk kepada hadis Nabi, inna minan nasi nasan mafatihul lil khair maghalikun lisyarr,
Ada di antara manusia yang menjadi sebab pintu kebaikan terbuka, pintu keburukan tertutup. Beruntunglah mereka. Kita tidak masuk dalam hadis-hadis itu. Kenapa? Karena niat kita tidak benar pada saat kita mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Dan itu yang paling berat, ya. Dan itu juga yang sangat berpengaruh kepada istiqomahnya kita menjadi pengajar Al-Quran. Coba bayangkan, ya, para pengajar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang, misalnya, ada seorang pengajar Al-Quran. Diajarkan seorang muridnya, misalnya, belajar baca Al-Quran. Memang dari nol, tidak tahu sama sekali. Tiba-tiba, Masya Allah, sudah bisa baca Al-Quran, sudah hafal Quran dan sebagainya. Sang murid ini menjadi salah satu imam terkenal, misalnya, di kampungnya. Kemudian setelah itu dia tidak mau, ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata murid itu tidak mengakui bahwa dia pernah belajar Al-Quran kepada pengajar tersebut. Katakanlah kita. Sang murid itu tidak pernah mengakui, ah saya tidak pernah belajar sama dia. Ya, saya belajar sendiri di rumah atau online dan sebagainya. Padahal dari abata saja dan seterusnya ada guru tersebut yang mengajar. Kita yang mengajarnya misalnya. Coba bayangkan bagaimana kondisi hati kita pada saat itu. Apakah kita akan sedih? Masya Allah, tidak tahu balas budi ini orang ini, ya. Saya yang ajarkan dia. Apakah kita akan marah? Apakah kita akan, saya yang ajarkan kamu, kenapa? Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keikhlasan kita. Ya, makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan para ulama secara umum mereka mengatakan kami atau aku sangat berharap agar supaya ilmu ini tidak dinisbatkan kepadaku. Agar supaya ilmu ini tidak dinisbatkan kepadaku, ya. Kalau nanti sang murid itu ngaku-ngaku di luar, Masya Allah, dia sebut-sebutkan kebaikan kita pengajar di luar, Masya Allah, saya itu belajar sama si Ustadz Fulan, saya belajar sama, ya, sama Ustadz Nofri misalnya, disebutkan di luar tanpa sepengetahuan kita, dan nanti kita ketemu orang, kemudian orang itu, Masya Allah, saya dengar si Fulan yang imam hebat itu belajar sama antum Nofri. Ya, kita tetap menjaga keikhlasan pada saat itu, insya Allah tidak menjadi masalah. Insya Allah itu menjadi kabar gembira awal sebelum kabar gembira di akhirat. Tapi terus jaga niat kita, keikhlasan kita. Tapi kalau ternyata dia tidak akui dan kita marah dan seterusnya terganggu niat kita, berarti sejak awal kita tidak pasang niat untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal niat yang ikhlas itu, seseorang sudah bisa baca Al-Quran, sudah, kita tidak peduli dia mau katakan kita yang ajarkan atau tidak, tidak masalah. Yang penting Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu. Ingat, ya, tidak akan pernah sia-sia pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, ya, hikayat tentang perkataan Nabi Musa ketika ditanya oleh Fir'aun, siapa Tuhan Rabbul Alamin itu? Nabi Musa, atau bagaimana urusan orang-orang terdahulu? Nabi Musa alaihi salam mengatakan, urusan mereka, orang-orang terdahulu, ada pada Tuhanku Rabbul Alamin, dan sungguh Tuhanku tidak pernah tersesat dan tidak pernah lupa. Allah tidak akan melupakan pahala kita. Allah tidak akan melupakan kerja kita sebagai pengajar Al-Quran. Meskipun orang tidak mengakuinya, kita tahu kita sudah pernah mengajarkannya meskipun baru 5 halaman dan seterusnya. Allah telah catatkan itu. Kita tidak perlu pengakuan manusia. Itu salah satu, ya, salah satu sebab utama untuk kita istiqomah. Para pengajar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sebab utama untuk kita istiqomah mengajarkan Al-Quran adalah ketika hati kita benar pada saat kita mengajarkan Al-Quran. Tidakkah kita ingat dengan peristiwa yang dialami oleh Al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala pada saat beliau selesai atau beliau, ya, telah menyelesaikan kitab beliau yang berjudul Al-Muwatta, kitab-kitab hadis beliau atau kitab yang berisi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Malik Al-Muwatta. Ternyata ada sebahagian ulama di zaman beliau menulis kitab memberikan nama yang sama juga, Al-Muwatta. Otomatis ini mengundang sebahagian murid dari Imam Malik tidak terima. Mereka lapor kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala, wahai Imam, ada beberapa orang juga menulis kitab dan mereka berikan nama Al-Muwatta. Bagaimana ini? Kenapa mereka pakai nama yang sama dan seterusnya? Ya. Apa kata Imam Malik, para pengajar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
perkataan masyhur dari Imam Malik, beliau mengatakan makana, artinya tidak usah peduli dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Kita ajarkan kebaikan, ajarkan kebaikan. Al-Quran kita ajarkan, ajarkan dengan baik. Ikhlaskan niat kepada Allah. Kata Imam Malik, makana lillahi baqin wa makana li ghairillahi fahuwa fanin. Apa yang dilakukan karena Allah itu yang akan kekal. Dan apa yang dilakukan bukan karena Allah, dia menunggu waktu kehancuran dan kebinasaannya, fana, kata Imam Malik. Dan terbukti, ya, para ikhlas kalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, bahwa Al-Muwatta kalau disebutkan sampai dengan zaman kita sekarang, ketika disebutkan Al-Muwatta, yang langsung terpikirkan adalah Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kitab beliau yang tetap dikekalkan oleh Allah SWT untuk dipelajari selama kita masih ada di dunia ini. Ditulis dengan keikhlasan kepada Allah SWT. Maka pada saat kita mengajarkan Al-Quran dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu menjadi sebab utama, paling utama kita istiqomah mengajarkan Al-Quran. Kenapa? Karena ketika kita ikhlas, Allah akan jaga kita untuk terus mengajarkan kebaikan ini. Tapi kapan terganggu niat kita? Masakan kemarin Tenofri bilang kalau mengajar di sini dapat 250, ini anak cuma 100. Nah, ini akan mempengaruhi. Coba kalau terjadi seperti itu kira-kira bagaimana? Ya, Tenofri kemarin dia bilang 250 mengajar di sini. Kenapa saya cuma dapat 100? Sudah, minggu depan saya tidak mau mengajar di situ lagi. Selesai kita. Kita tidak akan bisa istiqomah mengajarkan kebaikan dan Al-Quranul Karim, karena sejak awal tidak ikhlas kepada Allah SWT. Ya, tapi coba sejak awal kita pasang niat kita benar-benar lillahi ta'ala, dan kita selalu berdoa. Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syangqiti, ya, pernah beliau mengatakan kalau salah satu nasihat beliau untuk para muallim, sebenarnya para pengajar atau para mubalig, ya, yang sedang kajian misalnya seperti ini, kata beliau, kalau sudah mulai terlihat gerakan orang yang seakan-akan tidak percaya atau tidak mau terima atau sudah bosan, ya, berarti hati-hati ada sesuatu yang mengganggu dengan hati kita. Beliau terkadang diam kalau kondisi yang seperti itu, kadang beliau tiba-tiba diam dan bergerak bibir beliau. Ternyata setelah ditanya apa maksudnya, beliau katakan beliau perbaiki dulu niat dan meminta kepada Allah, Allahumma akhlis niyati, Allahumma akhlis niyati, Allahumma inni as'alukal ikhlas, Allahumma inni as'alukal ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, aku mohon kepadamu keikhlasan dalam ucapan dan dalam perbuatan. Beliau perbaiki dulu, ya, perbaiki dulu, baru kemudian beliau lanjutkan lagi kajian beliau. Karena kadang, ya, mau jadi apa saja kita, mau jadi pengajar, mau jadi imam, mau jadi ustadz yang berkhutbah, mau jadi, kadang kita akan melihat orang pada saat kita mengajar, mungkin akan ada orang, masya Allah, bagus sekali cara mengajarnya antum, ya, bagus sekali cara antum mengajar, saya cepat paham dengan cara mengajarnya antum. Bagaimana kondisi hati kita pada saat ada orang memuji seperti itu? Berbunga-bunga. Minggu depan kita ajar dengan cara yang sama, tiba-tiba akan ada orang mengatakan, kenapa so beda? Padahal sama cara pengajaran kita. Kenapa so beda cara mengajarnya Ustaz? Saya so jadi tidak paham ini dengan apa yang Ustaz sampaikan. Padahal sama persis dengan yang minggu lalu. Cuma karena terganggu niat kita, Allah halangi kebaikan itu masuk kepada orang lain. Para ikhwah sekalian, para pengajar yang dimuliakan oleh Allah SWT. Makanya butuh kita untuk menghafal dalam, kalau tidak bisa teks Arabnya pakai Indonesia, ya Allah berikan saya keikhlasan dalam ucapan dan dalam perbuatan saya. Allahumma inni as'alukal ikhlaso fil qawli wal amal. Ya Allah berikan saya keikhlasan dalam ucapan dan dalam perbuatan saya. Minta terus itu sama Allah. Kalau Allah berikan kita keikhlasan, subhanallah, kita akan rasakan kenikmatan mengajarkan kebaikan kepada orang lain, dan mungkin kita akan sangat bahagia sekali ketika melihat orang lain itu jadi lebih hebat daripada kita. Ya, kita ajarkan dia abata saja haha, tapi ternyata dia jadi imam yang lebih hebat daripada kita misalnya. Kita akan sangat, masya Allah, tanpa kita cerita-ceritakan kepada orang, kita sudah yakin Allah Subhanahu Wa Taala sudah tuliskan, setiap kali ente angkat takbir dalam hati seakan-akan berkata seperti itu, setiap kali ente angkat takbir, baca Al-Fatihah, baca surat dan sebagainya, saya yakin pahala saya tercatatkan juga, tanpa kita sebutkan kepada orang. Keikhlasan,
Itu sebab utama kita mendapatkan keistiqomahan, ya. Jadi sekali lagi saya katakan, hadis-hadis yang tadi saya sebutkan yang memotivasi seseorang untuk terus menjadi pengajar Al-Quran, pengajar kebaikan, tidak akan bermanfaat banyak kepada kita kalau niat kita terganggu. Ingat selalu perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, apa yang dilakukan karena Allah itu akan kekal, dan apa yang dilakukan bukan karena Allah, dia akan binasa, dia hanyalah sesuatu yang fana, yang menunggu waktu kehancurannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita keistiqomahan, ya, untuk menjadi pengajar-pengajar kebaikan, secara khusus pengajar-pengajar Al-Quran. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini salah satu sebab kita mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim pada hari kiamat nanti atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan.